Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Semakin lengket dengan Hari Putra Putri Isnari, sudah berani tagih mahar senilai miliaran rupiah pada pria asal Jambi itu. Momen tersebut terjadi saat Putri Isnari dan Hari Putra diundang oleh bos Juragan 99 Gilang Widya Pramana dan bos kosmetik Sandi Purnama. Dalam kunjungannya, Putri Isnari dan Hari Putra diajak berkeliling menggunakan Rolls Royce berbanderol 25 miliar rupiah. Dapat kesempatan naik mobil mewah seharga miliaran rupanya bikin Putri Isnari takjub. Sambil mengelus badan mobil, Putri Isnari berharap suatu saat bisa membeli Rolls Royce. "Elus-elus dulu ah," ucap Putri Isnari. "Semoga bisa punya ya," timpal Gilang. Sambil mengelus Rolls Royce, Putri Isnari melirik Hari Putra seraya kasih kode keras. "Mahar ya, mahar," kata Putri Isnari pada Hari Putra. Ditantang begitu, Hari Putra kasih balasan yang bikin Putri Isnari terbelalak. "Beneran ya?" tantang Hari Putra. Mendapat balasan seperti itu, Putri Isnari berbalik takut. Dia mengaku hanya berseloroh. Momen mesra ini belakangan ikut disebar sejumlah akun gosip di Instagram. Gampang ditebak, postingan tersebut langsung digeruduk komentar netizen. Banyak yang mendoakan hubungan Putri Isnari dan Hari Putra berlanjut ke pelaminan. Hari Putra sampai nanya dengan wajah serius. Beneran ya, uang mah bukan masalah buat dia," komentar seorang netizen. "Hari Putra ciri-ciri laki yang gak pelit," komentar warganet lainnya. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Penyanyi jebolan lidah tampak salah tingkah saat digoda Putri Isnari. Putri Isnari menyebut Hari Putra ingin tampil dengan tubuh proporsional layaknya anak muda seperti umur 20-an. Hari Putra pun buru-buru memberikan alasannya menjalani diet untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan tak gampang sakit mengingat aktivitas manggungnya yang super padat selama ini. Penyanyi jebolan lidah saat ini telah berada di Rusia. Diketahui Hari Putra akan tampil berduet di konser internasional Putri Isnari. Jelang penampilannya bareng Putri Isnari, Hari Putra tampak melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya diungkap Hari Putra melalui unggahan di story Instagram pribadinya. "Soundcheck," tulis Hari Putra. Tampak di unggahan tersebut, Hari Putra mengabadikan potret berdua dengan Putri Isnari. Jika ditilik dari unggahan Hari Putra, Putri Isnari terlihat sumringah memamerkan senyumnya ke kamera. Sementara Hari Putra menunjukkan wajah yang kelelehan. Di konser internasional Putri Isnari, Hari Putra bakal berduet dengan penyanyi cantik asal Balikpapan tersebut.